kita gak bicara teologis lah, mau ada gak ada itu ya, Tuhan ya. Bayangan itu betul. Menjadi sangat penting bagi kita. Bayangan bahwa ada yang melindungi kita, betul, mengasihi kita, mengatur kita, ya, bayangan itu jadi sangat penting. Iya. Okay. Misalnya kedokteran mengkapsulkan itu menjadi obat. Ya. Psikologi memberikan konseling untuk itu. Ya. Nah, agama memberikan ibadah dan spiritualitas untuk itu. Okay. Spiritualitas yaitu keimanan, keyakinan akan Tuhan. Dan begitu memang kata Quran dalam salah satu ayatnya, kalau nanti kamu itu berada di satu samudra diombang-ambingkan oleh ombak dan tidak ada lagi yang bisa kamu harapkan, maka akan muncul tuh satu harapan ya. Dan itulah Tuhan.